Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and thank you very much for click my video. Dan di video kali ini saya masih mau membuat video reaksi ya teman-teman. Dan ini masih tentang lagu Satukan Rasa, karena boleh teman-teman rasakan sendiri, semakin kita dengarkan lagu Satukan Rasa ini, jiwanya tuh semakin dapat. Dan sekarang saya mau versi yang akustiknya lagi, karena saya baru reaksi satu ya yang versi akustik. Dan ini versi akustik diupload oleh Surya TV, Siti Nodiana dan Kai Bahar, Satukan Rasa Akustika Surya. So, penasaran sekali, mari kita langsung lihat bersama-sama ya teman-teman. Akustika Surya. Kalau versi akustik tuh lebih nyentuh. Saya kok nggak bosan-bosan ya dengarkan lagu itu, teman-teman. I don't know why. Lama ku simpan perasaan ini tanpa terduga rasa cinta hadir, puas menafi bisikan di hati, namun tak terdaya. Dendangan menjadi teman, engkau ingin ku miliki, namun aku tidak mampu untuk memiliki cinta insan mulia sepertimu. Dari temani tiap mimpi diriku diselubung rindu. Oh, rasa penuh prasangka, dia penguat jiwa, kita pinta takdirnya, pergilah. Menurut saya di versi akustik jiwanya lebih dapat gitu. Gak tau kenapa kok jiwanya lebih menonjol. Bulan bisik padanya, benar ku cinta dia, kau hidupkanlah rasa ini, dikaulah bidadari temani. Well, kualitas suara di sini menonjol banget. Well, teman-teman, Masya Allah, keren banget. Oke, sudah berapa banyak saya membuat video reaksi terhadap lagu Satukan Rasa, terhadap persembahan dari Kak Siti Nodiana dan juga Kai Bahar. Tapi saya tidak pernah bosan. Justru, teman-teman, ini saya pribadi ya, bukan, mohon maaf, tidak melebih-lebihkan. Tapi semakin saya dengarkan lagu ini, semakin saya menemukan beberapa pandangan muncul gitu loh, teman-teman. Dan kalau misalkan di versi akustik ini, menurut saya suara dari Kai Bahar dan juga Kak Nana ini lebih muncul gitu loh teman-teman. Kualitasnya tuh lebih dapet gitu. Tanpa, sebenarnya tanpa diiringi musik pun, suara mereka itu udah berirama, udah buat kita enak banget mendengarkannya. Dan
Well, terlepas, selalu saya bilang terlepas dari hubungan mereka sebagai hanya teman duet ataupun ada asmara di hati mereka, kita doakan yang terbaik untuk mereka, dan saya berdoa gitu teman-teman, ada lagi lagu duet bersama, tidak hanya Satukan Rasa saja, tidak cukup sampai Satukan Rasa saja, semoga ada lagu duet yang bisa mereka rilis kembali ataupun yang bisa mereka munculkan ataupun yang bisa mereka produksi berdua gitulah teman-teman. So ini saya suka banget, dan apakah sudah habis semua yang live, sudah saya reaksi atau belum, nanti saya coba cek-cek lagi ya teman-teman. Tapi masya Allah, semoga dengan kita melihat video ini, mudah-mudahan ada sedikit saat kita sedih kita bisa bangkit. Kemudian menurut saya ya teman-teman, karena saat mendengarkan suara Kanana, bukan saya saya tidak bohong gitu ya teman-teman, saya merasakan ada saat saya down, ada jiwa untuk saya bangkit kembali. I don't know why gitu teman-teman, itu tanpa alasan saya bisa merasakan seperti itu, masya Allah. Dan mudah-mudahan kedepannya ada lagu-lagu religi yang mereka bawakan secara duet, itu kan secara duet, sorry, itu keren banget insya Allah. So guys, thank you very much for watching, and don't forget to like it, subscribe and share, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ya teman-teman, semuanya kesalahan datang dari diri saya. So thank you very much, dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.